Assalamualaikum, selamat pagi sahabat. Pagi ni saya nak bawa sahabat pergi tengok tukik belut lah. Anu dalam sana tu sahabat. Dalam ni, sini ada air ya, paya. Malam saya tahan 20 batang. 20 batang, asal nak pergi ke tengah sana tu. Ni spot baru ni sahabat ni, saya tak pernah tahan lagi ni. Saya scan melalui Google Map ni. Di tengah sana dia ada parit panjang tu. Ada 2-3 parit tapi saya tak sampai sana sebab semak sangat. Tak boleh nak pergi ya. Lagi pun paya dia berair ya. Dia ada air tepi ni, jadi saya tahan tepi-tepi sini ya. Dekat-dekat sini, dekat pun masuk dalam tu juga tu lah. Kita tengok potensi dia macam mana sahabat eh. Tengok potensi tempat baru macam mana. Agak-agak ada rezeki ya sahabat. Okey sahabat, jom kita. Okey sahabat. Kita dah berada di lokasi yang pertama sahabat. Di sini ada 7 batang ni. 7 batang silau sikit. Parit ni, ni ada 3, yang sana ada 4. Jom kita pergi tengok. Apa cerita? Ada rezeki ni sahabat eh. Spot baru ni ni. Ni track ni semua saya buat semua. Woi, tebal sungguh. Sahabat tengok lah. Dia punya apa, pokok sini. Tebal sangat. Semok ni. Ni semua track saya buat ni. Sampai ke situ saya boleh pergi lah. Belah atas ni tak boleh pergi lah. Sebab ada air di atas tu kan. Dalam sikit. Okey, kita tengok yang pertama sini. Yang pertama sini je. Selah-selah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Awal-awal ada apa? Ada apa ni orang panggil? Tu dia. Ni dia rezeki yang pertama sahabat eh. Tu dia. Alhamdulillah. Boleh tahan ni sahabat ni. Boleh tahan. Alhamdulillah. Tu dia sahabat. Ada belut sini. Ada belut di sini. Sini ada 4 batang sahabat eh. 4 batang di sini. Mana lagi saya tak tahu sini. Dekat-dekat ni sahabat ni. Ni ngadap sana pula. Ada ke tidak? Ada ke tidak ni? Rasa macam ada ni sahabat. Rasa macam ada. Tu dia, ada sungguh sahabat. Ada sungguh. Alhamdulillah. Ada sahabat. Ada belut luar air surut tu. Atas darat sikit. Atas darat. Yang seterusnya, yang ketiga. Yang seterusnya, yang ketiga. Apa cerita ni? Tu dia sahabat. Alhamdulillah, ada lagi. Saya boleh tahan bubuk ni. 3 batang, 3-3 ada ni. Okey, ni yang keempat ni. Yang keempat. Di sini. Apa cerita yang keempat ni? Yang keempat pun macam ada. Macam ada. Ada sahabat. Tu dia sahabat. Sahabat tengok. Alhamdulillah ada sahabat. Seko-seko pun ada eh. Okey, nanti kita tengok 3 lagi situ. Yang ke situ eh. Okey sahabat. Okey. Tuki yang seterusnya. Sini yang saya letak sahabat. Ada ke tidak tak tahulah ni. Kita tengoklah dulu. Air dia mengalir kat ni ya sahabat ni. Air dia pergi ke sana air. Bismillah. Boleh tahan pula ni. Boleh tahan. Ada isi sahabat ni. Sahabat tengok gelap sikit. Nampak tak? Ni saya duduk bawah pokok ni tak apa-apa terang. Tu dia sahabat. Alhamdulillah. Ada.
Ada 5 batang yang kelima ni. Yang kelima pun ada. Ada 2 lagi kawasan ni. 2 lagi. Tengok yang ke-6. Nampak sini lah bang. Air juni. Tapi kita tengok dulu lah. Apa cerita yang ke-6. Oh, yang ke-6 yang ingat tak? Yang ke-6 baru kosong. Tu kosong. Kosong tak mengapa. Taruh situ. Dan yang terakhir di kawasan yang ke-7. Yang ke-7 sini lah bang. Bawah ni. Cantik ini buah ni. Kita tengok. Bismillah. Macam ada isi ni. Ingat kula ni. Keluar kepala belut. Keluar sahabat. Mati lah. Mati lah. Ada sahabat. Mati. Dia keluar macam ni tak lepas. Alhamdulillah ada juga. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Ada lagi 13 batang lagi. Okey sahabat. Okey sahabat. Lokasi ni ada 3 batang sahabat. Ini semua track saya baru buat kan. Semak berdaun. Nampak tu. Tu dia. Kawasan paya berjaya saja sahabat ni. Salah pijak lah. Okey. Ini yang seterusnya. Yang seterusnya. Tu dia sahabat. Alhamdulillah ada sahabat teko. Tu dia. Ada. Kita tengok depan tak. Ada lagi 2. Sini yang dekat ni. Dekat sini saja. ini dia sahabat. Ada lagi. Yang ni kosong. Yang ingat ni. Kosong. Tu dia kosong. Kosong tak apa. Tak ada situ. Dan yang terakhir kosan ni. Ni dia sahabat ni. Apa cerita ni. Yang cantik kot ni. Cantik juga. Cantik juga. Macam ada isi sahabat. Macam ada isi. Ada sungguh tu. Sahabat tengok. Alhamdulillah. Tu dalam sana nanti saya akan masuk lagi. Tengok macam belut pun ada ni kawasan ni. Saya akan buat track baru nanti. Ni track sini. Saya nak cari dalam. Sebab dalam tu saya tengok ada ni, ada parit. Dalam Google Map belah sana ada parit. Ada parit panjang. Saya akan pergi ke parit tu nanti lah. Okey sahabat eh. Okey, jom kita tengok yang seterusnya. Lagi 10 batang lagi sahabat. Sana situ. Itu sebelah ni ya. Naik ke atas sana. Okey sahabat. Okey sahabat. 10 sudah siap. Lagi 10. Lagi 10 batang lokasi ni. Sahabat lah. Di sini lokasinya. Kita tengok. Apa cerita. Baru tadi 10 batang tu. Alhamdulillah dah. Ini yang seterusnya. Lokasi yang kedua. Alhamdulillah sahabat. Alhamdulillah. Oi. Kenapa ni? Limbat sahabat. Limbat. Oi, boleh tahan kasar tu. Ada lim. Limbat rupanya. Saya ingatkan belut. Alhamdulillah ada isi. Jangan ada isi. Limbat pun okey. Lagi. Kami kita tengokkan ini dulu. Yang di sini dahulu. Ni bohong. Sebelah dia tu tadi yang tadi situ. Ni sebelah ni. Apa cerita? Ada ke tidak ni? Ada ke tidak ni? Macam ada sahabat. Cukup ekor dah. Alhamdulillah. Ada sahabat. Seekor kedua. Boleh tahan saya sedang. Seekor kedua ekor ni. Dia rasa 2 ekor. Saya sedang. Salah sekejap. Taruh situ dulu. Tengok yang seterusnya.
Yang seterusnya, hai. Goyang itu, tukir tu macam diisi je. Ha. Tukir pun goyang juga. Macam diisi, kita tengok. Ha, ada ke tidak? Ada sungguh sahabat. Ha, ada sahabat. Ada sungguh, alhamdulillah. Ha, saya tengok goyang-goyang tadi tukir. Dia bergerak. Alhamdulillah, ada pasal ni sahabat. Tak sia-sia lah saya gedah malam ni dalam payu ni. Ada isi. Ketis malam berpuluh-puluh nak buat track ni, bukan senang. Okey, yang ni yang seterusnya. Yang seterusnya kawasan ni, ha, tu dia sahabat. Alhamdulillah, rezeki pagi ni ada. Banyak sungguh. Ada lah, nak kata banyak tak juga, tapi ada. Ha. Kita tengok lagi, ha, atas sana. Atas sana lagi berapa lagi? 6 ke? Ha, sini satu. Ha, tu dia tu. Ini satu. Ini payah sikit ya ni. Itu dia. Itu dia. Nak tahu apa cerita? Kita tengok. Ha, tu dia. Ada cerita sahabat. Alhamdulillah. Ada direct. Berapa batang dah? 1, 2, 3, 4, 5 batang. Direct ada. 4 belut, 1 keli tadi. Okey. Lagi 5 lagi ya. Lagi 5 batang lagi. 5 batang terakhir. Ha, di sini. Dekat sahabat. Tu, situ. Ha, ni sini. Okey, kita tengok. Ada ke tidak ni. Ha, yang ni ringan. Ha, ni ringan ni sahabat. Ringan tak ada isi sahabat. Kosong. Okey. Kita teruskan. Teruskan mencari. Mencari belum lihat bubu. Okey. Yang seterusnya di sini. Ha, ni dia sahabat. Ini dia sahabat. Ha. Ada kecakan dalam sahabat. Tu dia sahabat. Alhamdulillah boleh tahan. Ha, tu dia. Ui, ada belut kosan ni. Ha, spot baru. Alhamdulillah kakak ni. Ha, nak kata banyak sangat tak juga, tapi sedang dua okey lah. Okey, yang seterusnya. Ini dia. Yang seterusnya, ini pun. Oh ya, ada sahabat tu teko tu. Ada teko. Alhamdulillah. Ha, tu dia. Rezeki di spot baru sahabat. Ha. Ini yang seterusnya sebelah sini ya. Sebelah dia ya sahabat. Ha, itu situ. Ha, ni sini. Ha. Ha, tu dia. Oh, ya ada sahabat. Eh. Hai. Benda ni. Macam oh keli sahabat, keli. Oh, tu dia sahabat. Oh. Dia saja ada. Ha, tak nampak apa ni, belut tak nampak. Dia saja berat ni. Banyak ekor ni kami tak rasa. Alhamdulillah ada. Ha, keli pun okey. Okey, yang terakhir sahabat. Yang terakhir, ha, di spot baru ni, ha, ni sahabat tengok ni. Ha. Apu kepala rumput dia. Resam dia apu kepala. Ha, tu saya payah nak pergi sana, nak tengok sana. Payah sikit. Boleh sampai tapi lambat sikit. Ha, lambat dan berbahaya lah sikit. Okey sahabat, kita tengok yang terakhir. Ini yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ada cerita ke tak ada cerita, kita tengok. Ha. Ha, saya rasa macam ada tu. Ha. Ha, ada bunyi dalam tadi. Ha, ada sahabat. Ada sahabat. Ui, macam limbat dia sahabat ni. Dia sungguh limbat. Tu. Ha. Ui, boleh tahan bubu macam ni. Limbat banyak kawasan ni sahabat ni. Kami kena tunggu air naik. Eh. Oh, tunggu air naik kat pinggang ke. Oh, cantik ni. Eh. Oh, tu dia. Okey sahabat. Alhamdulillah spot baru. Boleh tahan hasil. Ha, nanti kita tengok hasil akhir sahabat. Eh. Kita tengok hasil akhir dia. Okey sahabat. Alhamdulillah sahabat. Saya dah settle angkat tadi. Eh. Ha, start di sini. Sampai sini. Masuk dalam ni. Dan di situ. Semua sekali 20 batang. Ha, dia punya rezeki. Alhamdulillah sahabat. Eh. Ni spot baru ni sahabat. Alhamdulillah. Ha, ni hasil dia sahabat. Hasil dia.
Yang tak ada cuma 3 batang ya, Pak. 3 batang saja yang kosong daripada 20 batang. Tiga batang berisi kangkiri limbat, 3 batang. Boleh tahan juga banyak tu. Dan 14 batang ni berisi belut. Alhamdulillah, sahabat. Mana spot ni saya akan troker lagi lah. Tapi semok sikit lah. Letih. Malam mengah saya nak buat track tu. Nak buat jalan, nak masuk. Letih. Tapi alhamdulillah berbaloi, sahabat. Alhamdulillah ada isi. Walaupun ada hak teko-teko kan. Tapi ada isi dia, sahabat. Mana tidak kosong. Alhamdulillah. Okey, kita tengok. Okey, tuki yang pertama. Hasil yang pertama di kawasan ni. Hasil yang pertama. Okey, sebelum tu. Ni dia, sahabat ni. Malam umpah saya pakai kasutlah kuning. Yang dipijik-pijik. Saya picit lah. Picit berpecah perut macam ni. Picit dia tu lah. Sebelum pecah. Alhamdulillah. Dan ini hasilnya, sahabat. Kita tengok yang pertama. Sorry lah, guni kotor sikit lah. Guni kotor sikit. Okey, kita tengok yang pertama. Alhamdulillah, dua ekor saya sedang, sahabat. Oh, tu dia. Boleh tahan. Alhamdulillah, taruh situ dulu. Kita tengok yang seterusnya. Tak ingat bawa stand ni. Kena pegang, sahabat. Okey, yang seterusnya. Satu. Satu ekor. Oh, seekor, sahabat. Oh, boleh tahan saiz. Sahabat tengok tu. Boleh tahan saiz. Alhamdulillah. Okey, ni yang seterusnya. Okay, yang seterusnya. Bunyi ya. Tengok cuik, tengok cuik. Ni dia. Satu ekor juga. Tapi saiz besar tu lah, sahabat. Oh, saiz boleh tahan. Walaupun seko-seko, tapi yang saiz okey. Okey, ni yang seterusnya. Seterusnya. Oh, ni kecil sikit, sahabat, ni. Seko. Oh, tu dia kecil. Okey. Yang kelima. Allahuakbar. Oh, ketat. Yang kelima. Ini dia, sahabat. Oh, seko. Oh, saya sedang, sahabat. Alhamdulillah. Dia seko-seko, banyak seko-seko. Tapi dia saiz cantik. Saiz comel, kata tak kecil. Ni seterusnya. Ni pun seko. Saiz sedang juga, sahabat. Seko pun saiz sedang juga. Tu dia, sahabat. Alhamdulillah. Yang seterusnya. Oh, yang ni. Ha, ni. Yang mati tadi ni. Ni nanti kemudian lah. Saya proses nanti. Nak keluar dia kan. Nak keluarkan dia. Okey, yang seterusnya. Yang ketujuh. Ini yang ketujuh. Seko juga, sahabat. Kami tu lah saiz. Saiz dia cantik. Tu dia. Comel-comel saiz, sahabat. Alhamdulillah. Comel-comel. Okey, ni yang kelapan. Ni tak kecil mana lah. Kecil sikit pada wihan biasa tu. Seko juga. Yang ke-8. Ini yang ke-9. Yang ke-9 banyak sekali seko. Ni 2 ekor, sahabat. Tapi kecil sikit lah 2 ekor ni. 2 ekor 1, 2. Tu dia. Tapi ada, alhamdulillah. Okey, yang ke-10. Yang ke-10. Ada seko. Turun. Turun. Baik. Nak turun. Okey. Cantik. Okey. Saya boleh tahan lah. Okey. Yang ni nanti saya tuang habis lah. Kita tengok. Jangan geli limbak pula. Geli limbak kita tengok. Saya tengok berat sangat tadi. Tengok banyak mana dia. Tengok geli limbak. Oh, tu ada. Berapa ekor tu nanti kita tengok lah. Oh, 2 ekor kotor. Ui, kasar sahabat. 2 ekor pun kasar. Kuning ni tu. Cuba tengok tu. Oh, ada keliling. Bak, rupanya sini. Okey. Ini
yang kedua. Dia tiga batang eh, lima masuk. Oh ni, oh ni kecil-kecil sikit. Oh tu sahabat. Kecil-kecil pun boleh tahan lah. Eh. 1, 2, 3, 4. 5 ekor. Oh, 5 ekor sahabat. Oh, kosong. 5 ekor. Alhamdulillah. Dan yang ini seko. Ini seko ni sahabat. Kami besar ni. Ini saya boleh tahan. Seko dia pun. Oh, hai, boleh tahan saiz. Okey. Oh, tu dia. Oh, besar sahabat. Kuning molek. Kuning molek. Okey sahabat. Nanti yang ni saya tuang pabih. Kita tengok hasil akhir macam mana sahabat. Okey sahabat. Alhamdulillah sahabat. Ha, ini hasil akhir hari ini ya. Hasil akhir hari ini. Ha, ini dia ni. Alhamdulillah. Oh, itu dia. Saiz boleh tahan sahabat. Kata-kata. Itu dia sahabat. Saiz boleh tahan. Kata kasar. Saya jangka ni ada kat 5 kilo ni sahabat ni. Cabungan keli tu lah. Tak jadi ada dekat 5 kilo. Alhamdulillah. Okey-okey lah kuasa ni. Mana boleh main lah. Alhamdulillah dapat lah. Alhamdulillah. Rezeki. Tempat yang tak pernah main. Spot baru. Ni hasil dia. Okey dapat lah. Harap sahabat-sahabat semua berpuas hati lah. Ikut saya hari ni. Alhamdulillah rezeki. Okey. Sebelum saya mengundur diri. Saya mohon pada sahabat-sahabat luar sana yang belum subscribe lagi tu, mohon subscribe sahabat eh. Terima kasih sahabat. Okey, jumpa lagi kita di lain waktu, lain masa, lain ketika. InsyaAllah di spot sini juga. Saya akan buat track baru eh. Okey sahabat. Bye bye. Assalamualaikum.